Nak bagi dia belajar memandu sebab dia disebabkan dia memang tak reti bawa kereta. Aku akan ajar kau. Nama dah ayah gila. Rosak kereta mu dah ayah lah mana. Kenapa? Sami. Tak ada apa Sami. Sami aku pijak muka dia ni kan. Sami nanti rosak kereta mu Sami. Rosak apa kau bawa macam ni je. Lepas tu kau buat macam tak ada apa-apa jadi lah. Aku mau balik. Tak mau. Kau duduk depan. Aku mau balik. Sekarang ni kau duduk depan Pak Ed. Tak mau. Kau. Lepas tu, oh apa-apa kau nak balik. Akulah kena fikir hadap semua benda ni. Hey, what's up, brother, sister, go on to my channel, Xiaomi City Boy here. I'ma kick back when you fake like that. 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 So konten kali ni aku still lagi dengan Faiz. Tapi apa bezanya konten kali ni? Kalau kau tengok belakang ni ada kena-mena dengan kereta. Mesti kalau aku sandang dengan kereta mesti ada kena-mena dengan kereta punya, bukan kosong je. So konten kali ni adalah aku nak prank Faiz. Aku nak bagi dia belajar memandu sebab dia disebabkan dia memang tak reti bawa kereta. Dia reti bawa motor je. Bawa motor pun dia tak boleh bawa jalan besar. So untuk kereta ni aku nak ajar dia untuk hari ni macam driving class lah. Tapi apa yang buatkan hari ni aku nak buat lain ni sikit sebab hari ni aku akan pergi tukar bumper dekat street garage. So sebabkan bumper aku dah pecah. Bumper aku ada pecah, ada crack dah, hari tu aku terlanggar tembok. And then aku nak buat macam pura-pura benda yang langgar benda tu. Contoh macam sekejap lagi dia jalan-jalan kan. Aku rasa macam ada something bunyi. And then aku nak keluar. And then aku akan tunjukkan serpihan yang pecah hari tu. Okay? Serpihan yang pecah hari tu. So aku akan marah dia gila-gila sampai dia rasa dah menangis ke apa. And then aku nak minta dia ganti balik. So kejap lagi dia akan ikut aku pergi street garage tu untuk tukar bumper semua ni. And then kau tengoklah sekejap lagi macam mana reaction budak kena. Aku harap kali ni memang betul-betul kau-kau budak tu kena. Okay? Baru dia kena kat aku je kan. Okay? So let's go. Okay, kan? Kalau kau boleh tengok di sini memang dah crack dah. Nampak tepi ni dah crack. Okay? So ini adalah serpihan dia hari tu. So kejap lagi aku akan tuduh dia disebabkan dia bawa crack ni lah yang punca utama aku nak suruh dia ganti. Okay? So dia tunggulah Faiz keluar lagi. Let's go. Okay gang, so kalau boleh tengok kat sini Faiz dah sampai dah. Oi, meci-meci siap. Caca nak kerja hitam sekali dengan aku. Pijap ke? Nampak? Macam tu je kau buang sampah dengan kita. ada aku berjanji tak ada kan? Nah. Tak, sekarang ni apa yang aku nak buat konten hari ni adalah konten driving class. So kau akan buat kereta aku. Aku akan ajar kau. Nama dah ayah gila. Rosak kereta mu dah ayah lah mana. Eh tak ada. Aku ada dengan kau. Bukan aku suruh kau buat seorang. Oh ya kak. Maksudnya aku di situ duduk begini. Ayah nama takut aku gila. Kau kena percayakan diri kau. Ya nanti rosak. Motor pun tengah jalan kau boleh bawa. Kau boleh bandingkan diri. Motor boleh. Tak tahu senang. Imbang-imbang. Motor tu kan akan langgar mampus gak tu. Nah, so sekarang ni apa-apa aku akan protect kau lah. Kau dalam kereta ni, aku pun dalam kereta ni. Okay. So apa-apa, kalau brake ke apa, tarik yang brake, aku akan tolong lah. Serius apa kau sana? Aku ajar kau sini. Serius. Tak ada pun kau ketahu aku tadi kau mau shoot konten bawa kereta. Takkan aku nak bagi tahu semua aku nak bagi tahu. Akhirnya nak bagi surprise lah kan kau. Wah, menipu. Menipu je kan, Pak? Oh, ya, Pak. Okay, boleh? So sekarang ni kita kena tukar tempat. Hei, tak mau. Betul! Tolonglah konten aku. Takkan di sini Sami, agaklah kau. Habis tu kat mana? Nantilah. Tak apa. Nantilah tempat aman yang belum orang lapang. Ya, tak ada apa. Aku cari kau. Aduh. Yakin. Apa? Ayah takkan Sami, emosi kau sung. Apa benda kau? Aku ada sebelah kau. Bukan aku suruh kau bawa seorang aku jadi cikgu. Oh, ya. Dah, jom. Ke tempat. Eh, kau nak apa? Sami, aku tak pernah bawa kereta. Tak apa, boleh. Ni, kita panggil dulu. Dia panggil lu. Aku nak pernah bawa kereta. Tarik ke depan. Tariklah kaki kau ke depan. Okey, sekejap. Sami, apa? Boleh. Macam mana? Tu kau gerakkan apa je? Gitukah? Ni, ke depan kan? Tariklah ni. Yang dia nak mau. Oh, ada tali Sami. Tali kepala otak. Jadi? Tepi. Okey, kau kasih ajar aku. Okay. Ini apa? Ni. Mana? Ni P. P ni stopkan kereta parking. R ni reverse. Neutral. N ni neutral. Neutral ni ibarat kalau kat traffic light ke apa tak payah P. Rosak gearbox kalau lama P. D ni jalan. S ni naik bukit. Oh gitu siap. Tak ada. S ni macam speed ni ya. Sport. Speed. Ni kalau jalan biasa D. Yang B ni baby kot. Baby aku rasa baby. D. Dia baby.
Okey. Jadi mau jalan apa, Sami? Okey, mau jalan. Kau tekan brek dulu. Tekan brek. Ini brek? Ha, tekan brek. Ha? Sami, okay. Sami. Nanti begitu. Tekan brek dulu. Dia tak macam yang... Tekan brek dulu. Okey. Dia kau tak payah tekan pun. Ha? Dia akan terbawa sendiri. Okey, contoh eh. Sami. Slow. Aku ada. Aku apa-apa. Aku tarik brek. Ingat aku dimarah abang tu dulu. Cepat. Sami dah berjalan. Okey. Belok. Boleh. Sami. Weh, dia buat kereta lah siap. Sami. Slow. Minyak tu slow je. Okey, lepas tu begini. Okey, begini siap. Janganlah, yang ni. Ini lu sabar. Kau try runabout ni. Meri, Sami. Tak ada apa. Sami. Kiri. Sami. Kiri Sami. Lagi. Sami, ada kereta Sami. Tak apalah. Sami. Dia bukan runway pun. Sami, apa? Sabar, biar dia pergi jalan dulu. Okey, lepas tu. Kanan. Sami. Kanan lagi. Sami, masih kereta putih tu marah. Kenapa tu? Kanan lagi. Sami, kenapa? Sami. Tak ada apa, Sami. Sami, aku pijak muka dia ni kan. Sami, nanti rosak kereta pun, Sami. Rosak apa? Kau bawa macam ni je. Okey, lepas tu belok lagi. Ha, try belok lagi. Kau selesakan dulu. Tekanlah sikit minyak tu. Sami, macam tu. Sami. Lepas tu, Sami. Sami, tak terlanggar ke tepi ni? Tak ada, tak terlanggar pun. Macam mana kita motor kalau terlanggar? Ya, apa sangat! Ini aku nak mau ni, diam! Straight. Okay. Straight pergi mana? Depan? Straight depan. Okay. Sami. Sabar, okay. Tak ada apa pun. Okay. Sami, lepas tu pergi mana? Okay. Lepas tu, sabar, stop. Hey! Jangan stop macam tu! Aku tak gugup aku! Sami, kita mau undur! Okay, tengok belakang dulu, tengok ni. Tengok ni, ada kereta kat belakang, tengok sana kanan tu. Dada. Bukan kanan. Tu. Okay. Kat mirror tu. Tak ada. Okey, tak ada. Kalau ada pula. Pusing, slow. Mana, ke sana? Sami. Ya, yeah, tak apa. Okey, lepas tu. Sini, libah kanan. Kanan. Abik, tekaklah kiri. Kiri. Ni kiri ni. Tekan. Okey. Kanan, lagi. Kanan lagi. Macam tu. Sami. Kang, dia backflip kan ni. Sami. Lepas tu, Sami. Macam mana mau kasi? Okey, lepas tu masuk gear D balik. Okey, libas sana balik. Sana. Libas sana. Okey. Ambil tengah sikit. Steering ni kan ibarat kita ni bawa dalam keadaan balance je. Okey, bawa straight. Okey, depan lagi. Depan lagi. Sami. Apa saya buat ni? Okey, apa-apa tekan N dulu. Tak ada yang brek. Lepas tu baru masuk P. Parking. Boleh lepaskan brek ni? Ha? Boleh lepaskan brek ni? Boleh. Dah tak apa dah. Okey. Okey. Macam mana? Okey. Hei, kau ni dulu kereta mau cepat nak turun lah. Makasih ya. Kita takut. Suka. Kalau habis kereta, kalau pecah kereta, ganti, kita boleh duit. Aduh, apa susah sangat. Senang dia buat kita. Bukan aku. Pak Aku tengok. Sini. Aku tengok. Aku tengok. Eh, pecah ni. Aku tengok aku kasi begini tadi. Aku tengok. Macam mana boleh terlanggar sedangkan dari dada? Tak, kau buat apa ni? Aku tengok. Tak, kerana buat tadi kau dapat kan? Tak ada pun. Kau dapat kan dengan dada buat kan? Tak ada. Kau panggil langgar kan? Tak ada. Mana ada? Macam nak macam... Kau ni. Mana ada? Aku dah suruh dah ikut aku cakap aku tadi. Tapi kau rapat sangat dengan runabout. Kau yang suruh aku. Aku yang nak sampak. Aku yang pecah kan? Kau yang suruh aku. Kau yang suruh aku bawa. Ni punca kau tau. Baliklah. Kau punca kau tau. Kau yang suruh aku bawa. Kau yang suruh aku bawa. Kau nak lepas tangan lah ni. Kau nak lepas tangan lah semua. Kau yang suruh aku bawa. Tak mau. Mama, turun. Hilang kau. Tapi aku masuk. Sekarang ni kau ganti lah balik. Ya, bukan aku. Tak, kau ganti lah balik. Asal kau tak nak ganti pula. Oh, prank ni. Apa yang aku nak prank ni? Aku tadi elok je dengan mood. Mood aku tengah elok tadi nak janggok.
Faiz, aku dah suruh bawa elok-elok ni kan. Ananda, kau bila mau pergi? Kau bawa slow-slow je. Apa slow? Masalah slow pun boleh pecah. Kenapa? Salah aku ke? Kau yang suruh tadi aku bawa. Memang aku suruh kau bawa, tapi aku suruh dengar cakap aku. Asal kau rapat sangat dengan... Kau rapatlah tadi. Asal pecah tu, Faiz. Pecah tu, Faiz. Kenapa? Aduh, macam mana ni? Banyak. Oh, pecah. Lepas tu kau buat macam tak ada apa-apa jadi, ya? Aku mau balik. Ha? Punca pada kau, kau buat macam tak ada apa-apa jadi, ya? Aku mau balik. Asal nak balik pula, weh? Kau jangan lepas tangan, weh. Weh, kau pandang aku lah. Asal nak lepas tangan pula? Cakap dengan kau, weh. Kau yang buat tau. Baik. Oh, kau nak lepas tangan lah. Ha? Nanti aku ganti. Eh, kau ganti sekarang lah. Kenapa nak nangis? Nama aku bodoh. Kenapa nak nangis? Bukan aku pun. Kau yang suruh-suruh aku bawa. Aku cakap aku nak bawa. Aku suruh bawa slow je. Hai, diamlah kau, diamlah kau. Asal nak diamlah kita aku ni? Kau suruh aku bawa. Sekarang ni kau duduk depan. Tak mau. Kau duduk depan. Aku mau mana, aku mau mana. Sekarang ni kau duduk depan, Pak Ed. Tak mau. Kau duduk depan, Pak Ed. Aku cakap kan, aku nak membawa, aku nak membawa. Yang kau paksa aku kenapa? Tak ada, aku tak kira. Kau kena ikut aku. Tak mau. Kau kena ikut aku. Kau duduk depan sekarang. Tak mau. Tisu. Aku mau balik. Kau nak ikut aku, Pak. Kau yang buat, lepas tu nak lepas tangan. Lepas tu semua aku nak kena tanggung sendiri. Cakap kau ni, weh. Aku mau balik. Abang aku ikut kau. Lepas tu, oh, apa-apa kau nak balik. Akulah kena fikir hadap semua benda ni. Eh, salah siapa? Siapa yang suruh aku bawa tadi? Memanglah. Lepas tu siapa yang bawa? Last kat tangan siapa? Kau sikit-sikit nangis. Sikit-sikit nangis. Lepas tu nampak salah sangat aku. Aku suruh bawa kereta je pun. Ya, nanti aku ganti. Aku ganti berapa-berapa. Kau duduk depan. Kau duduk depan. Tak mahu. Aku duduk depan sekarang. Pak, kau duduk depan sekarang. Tak mahu. Kenapa tak nak mahu pula? Aku cakap kan, aku nak membawa. Memaksa-paksa orang. Kau duduk depan sekarang. Tak mahu aku. Is. Duduk depan kau. Tak mahu. Ay. Elak kau situ. Eh. Untur sama nation ku. Eh, bodoh. Aku nak nangis. Macam salah aku. Kau ikut aku. Aduh, aku pula kena tanggung semua benda ni. Aku pernah ni orang lain sebelum ni. Telefon aku tu sana. Oh, kau dah buat salah. Lepas tu kau arah aku. Pandai-pandai ambil sendiri lah. Ish, payahlah. Aku mau call si Una. Aku mau balik. Ikut kau kan? Duduk depan. Tak mahu. Duduk depan, Pak Eh. Pak Eh, duduk depan. Jangan kejar lah kameramu tu. Aku belum touch up makeup ni. Hai. Eh, kau tu memang dah hodoh. Kau tak nak touch up. Kau duduk depan sekarang. Oi. Dia suruh aku bawa. Cakap apa kat luar ni? Enggak, aku cakap. Minta maaf tak ada, weh. Sudah kan aku cakap tadi sorry. Sorry pandang aku lah. Kau buat salah siapa? Sabar, Pak. Sabar. Orang sebetul lah dulu orang punya muka. Tapi rakam kalau mau cakap sorry, nak posting orang. Dah, tadi kan aku pun dah buat konten. Kau yang langgar semua benda ni. Mana ada. Kau yang paksa aku bawa. Memang aku paksa. Tapi kalau kau tak nak bawa juga, tak ada jadi apa-apa kan? Kau yang mau maksa. Cepatlah. Kau nak juga kan bawa? Tak. Hei, dah sampai ni. Kau sengih apa? Ayau, kenapa? Tadi menangis. Tak. Dah, jom keluar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hey, hey. Nek. Ada sebenarnya aku prank kau je. Pecah dah lama pun aku dah book apa bomba. Haji nak ajak kau teman. Sorry lah. Ganti air mata aku nanti ya. Nak ganti dengan apa? So aku dah order dah bumper ni. Dah order 2 minggu lepas. Aku bawa pecah man. Aku bawa pecah itu. Padahal depan ofis je.
Tapi tak apa, benda dah sampai dah bumper. Aku tukar bumper apa benda lah itu aku tukar bumper. Entah aku lupa aku buat tukar bumper apa. Kejap lagi kau tengok lah macam mana result dia semua. Eh, sejom. So geng, biasanya aku kalau masuk kedai ni memang kena racun kau-kau. Tadi yang memang dah aku dah order pun dah makan modal. Lepas tu tambah lagi dengan racun tiga beradik lah, headlamp lah, apalah. Kita tepikan benda tu sebab kita dah tanya Faiz. Faiz pun kata biarlah dulu, ambil dah perlu. Ui, macam bini-bini mat. Macam ayat-ayat bini ke tak? Abang, biar dulu lah bang. Kan? Tak yalah ambil, ambil lah perlu je bang. So aku rasa maybe perfume lah, perfume nak beli lah. Yang untuk perfume nak suruh dia yang pilih. Yang satu sedap bau. Leh. Tidak. Mok lori. Kalau aku ini pun sedap. Ini pun sedap. Antara tiga ni mana aku rasa okey. Eh, berminyak lah Mat. Hidung kau ni. Setebal kocim ini. Nah. Vanilla pun sedap. Aku pening antara tiga ni. Tiga-tiga sedap. So, yang lain tak boleh beli eh? Mm-mm. Dua adik semua tak payah eh? Mm-mm. Nanti dulu. Simpan dulu kan? Perlu dulu. Jangan terlalu ikut nafsu. Kita pilih yang penting dulu. Bagus Mat, bawa budak eh. Kita bawa budak eh, duit saving. Dia tak budak-budak ni. Ha. Mulia semua benda beli. Ha. Ini eh. So maybe kita tambah perfume lah kot. Ha, lepas tu lagi satu aku tambah bar satu lagi tadi. Aku tambah bar untuk mantapkan lagi handling aku. Handling kereta. Sebab maybe kita tahu kan, berayun kan. So bila tambah bar, lagi selesa lah bila kita bawa dekat atas highway tu. So kita tunggu je lah diorang pasang semua. Maybe aku dengan Faiz nak pergi makan dulu sebab kita lapar. Lapar tak? Tambah lapar tadi, dikasih nangis. Sorry lah. Lapar nangis gitu. Move. So jom kita pergi makan dulu. Oh, kereta pun? Ya lah. Apa, kita tunggu macam mana result dia kejap lagi. Okay? Let's go. Tadi nak tunggu kereta aku siap, kita orang makan dulu sebab budak kecil ini tiba cakap tadi lapar sangat pula kan. Nak kena jaga anak orang susah. Tambah lagi bila orang luar datang dia macam tak okey sikit sebab kat sana sekarang dah malam. Bila sekarang dah malam dia lapar, nak dinner, so dia bagi dinner kat dia. Ya. Kenapa kau? Ha? Bagus kau. Kan bagus. Dalam ni mulanya doa. Makan, tapi tak bagus kita makan dulu cakap. Okay guys, so kita makan dulu. Makan dulu guys. Dan lagi kita akan pergi balik kedai kereta tu, okay? Let's go. Ya guys, beberapa jam kemudian alhamdulillah kereta aku pun dah siap. Kuncing kau mana ada? Kalau kau tak langgar tadi semua settle. Mana ada? Tak payah kau nak kerja jauh. Okay, thank you juga kepada Street Garage kerana dah buatkan kereta saya. Okay, so aku harap korang enjoy dengan konten ni. Aku pun nak balik tidur. Kau pun nak balik tidur, semua dah penat. So kita jumpa esok Friday, okay? So, harap korang enjoy dengan konten ni. Minta maaf kalau sepanjang konten ni dah terkasar bahasa atau tersinggung ke hati perasaan daripada pihak. Harap pada maafkan. Sehingga jumpa lagi di next content. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri dan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafa'i? Ya. Oh, Syafa'i? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bye-bye guys.